Di sini saya ingin coba berbagi kreasi, tidak untuk mencari sensasi, broku. Kita mau nyukur. Kita mau nyukur. Jadi ceritanya ini lu buka toko. Buka barbershop, Kang Mul. Barbershop. Iya. Hmm. Rumahan apa barbershop toko? Rumahan. Oh, rumahan, keren. Barbershop rumahan, kebetulan memang bidangnya nyukur, Kang Mul. Oh, bidangnya. Benar. Potong rambut, seni ukir rambut, kepikiran aja. Kalau emang tangannya bagus ke rambut ya, mudah-mudahan saya doain. Broku minta doanya untuk kelancaran, karena memang sekarang ini nggak cuma sulit, memang benar-benar susah kalau untuk cari-cari kerja, apalagi nggak punya pengalaman, terutama ijazah, apalagi orang dalam. Benar-benar luar biasa untuk pertama kalinya. Tukang cukur nyukur di pohon duren, dan pohonnya luar biasa, masya Allah. Kok saya malah jadi ngantuk ya, bro, denger mesin ini, bro. Biasanya saya cukur make ini, bro, apa namanya, gunting rumput. Emang bener-bener real apa adanya, sesuai tema ya. Halo. Oh, kirain telepon. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi aja kelalen gas. Klik tombol subrek, karena subrek itu gratis, nggak pakai DP dan nggak pakai ngangsur per bulan. Dengan subrek kamu support channel ini terus untuk upload video setiap saya libur kerja dan pas musim buah-buahan. Hahaha. Selamat menonton. Enjoy. Oke, broku, kita lanjut cerita ya, bro. Kita baru aja aktifin kamera. Jadi di sini broku udah siap-siap, bro. Bro, ini bener-bener nggak bercanda, bro. Bener, tenang aja, Kang Bul. Aman. Dan ini saya nggak minta bener-bener ini ya, bro. Hati-hati, bro. Iya. Kalau bisa duduk, tak pakai mana, serem juga kita. Dan untuk pertama kalinya, broku, cukur rambut di atas pohon, kayak mana lagi ya, bro? Ini bener-bener salon, bro. Luar biasa, alhamdulillah tuh, bro, udah saya buka untuk pertama kalinya, bro. Mata yang mall. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Sampai malah kayak apa gitu ya, bro. Luar biasa, ini baru-baru untuk pertama kali, bro. Pangkas rambut di atas pohon. Ketinggian 20 meter lebih, bro. Aduh. Ini nggak untuk cari-cari sensasi ya, bro. Bukan. Ini hanya untuk berkreasi, menunjukkan karya sedikit dari anak-anak pinggiran. Setannya gimana? Gak apa-apa, gini aja, Kang. Aman. Tuh, kok malah saya yang tegang, bro? Broku ini malah santuy gitu dia. Keren. Quotes-nya mahkota bukan bahan bercanda, Kang Mul. Oh iya, benar. Jadi harus di gimana ini, kanan kiri terserah ya. Jadi nanti minta di gini-gini, naik gerakin. Saya yang minta lagi. Ya, ini remote-nya nih, tinggal dipencet aja. Kacau. Wah, keren. Wah. Saya nyukur pakai mesin wall. Oh. Gold taper. Oh, iya. Kalau saya nggak ngerti ya, tahu saya bengkel. Kunci-kunci taunya. Tang kunci kiri. Kok lepek ini ya? Gak apa-apa, broku, memang ya apa adanya. Ini pemberian, alhamdulillah ini pemberian. Bener, Kang Mul. Jangan miring. Iya. Kang Mul, agak miring gini boleh? Iya, kemana? Ops, remote-nya pemberian. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tegang, santai. Oh, santai. Dan sepertinya di bawah ada broku satu lagi, John. Apa? John Tor. Pandi John. Keren. Dia datang, broku. Dia mau nanjak, biarin dah. Bro, hati-hati, bro. Jangan maksain kalau nggak bisa, bro. Coba dulu. Ini ingin mengukur palanya, tumpuk rambutnya udah di sana. Cukur palanya. Pala gue dicukur lu N gue. Jadi Kang Mul, sabar ya, Kang Mul. Oke, siap. Nah, kita bro, kita butuh sikat. Kegiatan beliau di balik layar ya. Kita langsung aja ke pemanjat. Kira-kira bisa nggak saya mikirnya? Waduh. Ini sampai pajang. Wah, ini benar-benar luar biasa. Weekend, Kang Mul, ya. Iya, siap. Seru-seruan. Iya. Dan untuk yang pertama kali ya, begini ya. Iya, benar. Agak kesini, kamu ya, siap. Cari muter ya, kamu ya, siap.
Pandi. Pandi jontor lagi berusaha dia, ya Allah. Hati-hati, Cul. Kok saya malah jadi ngantuk ya, Bro, denger mesin ini, Bro. Biasanya saya cukur make ini, Bro, apa namanya? Gunting rumput. Dan ini pertama kalinya mangkas di atas pohon. Anginnya sepoi-sepoi kan. Suasananya dingin bau karena duren lagi. Bau duren lagi karena memang ada duren di belakang kamera ya, Bro, tuh. Di bawah juga ada. Dan kayaknya saya tidak bisa membalas kebaikan Bro satu ini ya. Nanti mudah-mudahan dibelahinlah duren. Amin. Ya, sekiranya yang susah bisa saya pegang, bantu. Enggak apa-apa, Kang Mus. Kok lepek gini ya? Dan Bro, keren. Dan Pandi John lagi kesusahan, Bro, dalam panjat pohon kecil aja susah, pohon. Iya. Ini saya bantu pakai tali ya, Bro, tuh. Dah, lah. Dia katanya enggak ini, memang benar-benar real apa adanya. Sesuai tema, ya. Apa itu? Halo? Oh, kirain telepon. Itu mesin cukur. Enggak, kirain ada yang nelpon gitu dari siapa gitu kan, temen nanyain. Rupanya begini enggak ada suaranya. Luar biasa ini, luar biasa. Hah? Pegang. Semangat, Pandi John. Gini kamu, muter gini kamu, muter. Nah, siap. Siap. Pandi John lagi vlog bawah, Bro. Sebelum kesini katanya ceritanya latihan 8 hari 8 jam. Aduh, ada aja. Ini kerja sama tim yang luar biasa. Ya, lagi dicukur, Pandi John mau naik, disediain tali ya, untuk ngerek tripod kan luar dia nggak sanggup naik kayak Kang Mul. Naik sambil bawa handphone, keren. Luar biasa. Dan saya udah mulai ngantuk karena semalam begadang sampai tengah malam ya, Bro, untuk menunggu duren. Pagi buat video, pagi ngikat duren. Dilanjutkan rutinitas bekerja. Dan mudah-mudahan dengan pengorbanan, perjuangan, dan ketekunan saya menghasilkan sebuah impian yang saya impi-impikan, amin, cita-citakan, dan harapkan selama ini pun. Oh. Luar biasa. Ya. Mulai gini. Gini, saya sampai ya. Tarik ke Pandi John, aduh. Tuh, sampai ngederek ini, Bro. Ini yang saya derek ini kamera. Aduh, iya, John tar. Nimba. Ngiketnya udah kayak apa aja lagi, Ji. Masya Allah. Ngiketnya udah kayak mau diangkat sama pesawat. Pagi penuh perjuangan. Ya. Wih, tapi Broku ini memang santuy bener ya. Karena mungkin memang udah terbiasa di alam pegunungan, tempat-tempat yang adem gitu ya, Bro. Cuma takut sama Jojo. Oh iya, takut sama Jojo dia. Dia takut sama Jojo, Broku. Bro, kaki saya gemeter, Bro. Iya, siap. Hati-hati, Bro. Kalau sekiranya apa agak kaku-kaku gitu, jadi vaksin, Bro, ya. Gini, takutnya kram. Bisa kram ya, Kang Mul, ya, kalau kita terbiasa ya. Nah, itu satu. Karena Kang Mul bukan apa-apa, Kang Mul. Walaupun kita sering naik gunung, manjat pohon kan beda. Iya, benar. Begitupun saya biasa manjat pohon, belum tentu kuat gitu manjat gunung, iya, gitu kan. Bener-bener. Kalau manjat gunung kan butuh skill, otot, sama kekuatan yang luar biasa itu.
sama pikiran yang tenang, iya, adem gitu. Gak harus berpikir yang macem-macem, apa bertindak yang semau-mau gitu kan. Oh. Kode sokel. Malang aja ini. Dikit lagi kamu. Ya, siap. Nanti bro, saran ya, kalau udah selesai potong, kira-kira bagus kan kamu lepas topi apa dengan rambut yang baru? Jadi komentar, ma, komentar. Jadi malu bro, jadi bro ku bilang, kalau udah cukur gini bro, bisa dinilai penampilannya bro. Bagus pakai topi apa dilepas gini aja bro. Iya. Tapi ya memang boleh bro, jadi bisa di komentar di bawah ya bro. Dan komentari juga hasil cukurannya ya bro, benar. Karena pendapat sama komentar broku semua membangun. Bisa membangun semangatnya broku satu ini bro, Rizky. Dan si Pandi John Thor udah mulai naik. Berusaha keras beliau bro. Masya Allah, benar-benar luar biasa bro. Berjuang, mohon maaf tidak bisa ambil gambar karena memang ini udah saya ikat dan sudah paten di situ. Kamu agak giri kamu. Mana? Giring gini. Ya, sampai sini. Nah, ya. Pandi John berjuang, semangat broku. Oh, mati. Asul itu sebelah situ kering. Pegangan batang. Sini. Iya. Ntar kamu ya. Ya, siap. Dan Pandi John pegang on kamera juga bro, dia mau coba jajal belah durian di atas pohon. Keren 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 keren. Dan jangan dipaksain bro. Kalau emang nggak bisa di ngap-ngapan bro, berhenti di tengah jalan, nanjak kagol, mundur juga kagol. Lebih kagol nanjak salah turun salah. Lembut amat ya sikat ini. Kalau saya biasa sikat-sikat begitu pakai sikat kawat. Aduh ya Allah, guyon doang ya broku. Kalau untuk serius-seriusnya ya beginilah keadaan kami, dan emang kalau lagi kumpul sama teman-teman bro. Nah sekalian untuk broku yang banyak request kok mainnya sama bocil, kok mainnya di kebon. Aslinya kalau mau diceritain gak selesai ya, 1 tahun 1 minggu 1 hari dan 1 jam untuk menceritakan kisah saya. 1 tahun 1 minggu 1 hari dan 1 jam. Ya, dan ini luar biasa, cuman ada di Mulia Digana. Keren, keren. Nah, yaitu pleset-plesetan yang begitu yang katanya orang banyak suka ya, tapi memang saya juga emang orangnya memang suka pleset-pleset gitu, bro. Kamu apalagi pleset di atas pohon, saya butuh bantuan. Oh, siap. Apalagi untuk pleset-plesetan di sawah ya bro, saya paling demen itu dulu. Dari batang pisang kita plesetin dari atas ke bawah, jebur langsung. Dan Pandi John Thor mungkin lagi ngap-ngapan dari napas. Rambutnya ke bawah, woi. Hah? Rambutnya ke bawah kelilipan bro dia. Lagi nyukur ini pak. Ada lagi ya, benar-benar ini luar biasa, benar emang luar biasa. Jadi kegiatan obrok ini kegiatannya kan manjat gunung. Gunung sama tukang cukur. Ya kalau untuk manjat gunung masih aktif nggak? Manjat gunung sekarang udah jarang Kang Mul. Ya karena kebentur ya udah banyak kesibukan lah Kang Mul. Ya alhamdulillah iya. Dengan begitu tapi tetap ya, kalau memang tapi tetap kalau ada waktu luang ada rezeki ya, namanya cinta hobi, alam namanya ya, hobi. Namanya hobi ya. Nanti ya tunggu sabar bentar lagi lihat hasilnya. Kita lagi gini, berjuang bloku ngadep sini tunggu samping belakang ntar bloku. Tunggu ya, ini benar-benar keren untuk pertama dan yang gitu. Terakhir. Kayak terakhir bro, karena memang benar-benar takut bro, luar biasa. Kok saya malah jadi kaku, tegang, gemeteran sama gimana gitu bro.
Luar biasa ini. Oke bro, alhamdulillah robbil alamin. Oh, gila keren. Supaya semangat 45. Oke bro. Terus lanjut. Dari bawah tuh. Wih, keren. Ketinggiannya agak. Jadi latihan jadi latihannya udah berapa lama nih, John? Latihan kita 8 hari. 8 hari. 8 jam? 8 malam. Wih, 8 hari 8 malam, keren. Karena yang dia mencari durian di malam hari, saya komentar ingin memanjat pohon durian dan memakan durian di atas pohon. Waduh. Seperti beliau. Dan ini hasil latihan saya 8 hari 8 malam akhirnya tercapai juga. 8 hari 8 malam, bro. Kita manjat pohon ini. Ada ya, Pak Dijon. Di atas saya ini ada Rizky Sanjaya Putra. Dia juga YouTuber yang tadi kawan saya bareng saya naik ke sininya. Naik ke gunung ini maksudnya, bro, bukan naik ke pohonnya. Kebun dia. Kebun, bro. Kebun ini. Kebun durian. Rumah saya bareng dan dia udah ada di atas tuh. Bro. Bro, kaki lu jangan di situ, bro. Kaki lu jangan di situ, itu kering. Enggak ini, enggak apa? Enggak enak kan. Ya hati-hati. Takutnya ini bahaya. Mereka berdua lagi sedang kegiatan cukur yang, rambut. Kegiatan yang gak umum. Dan diharap jangan ditiru ya, bro. Ini bahaya, bro. Karena ini kegiatan mencukur di atas pohon. Alangkah gilanya mereka ini. Cukur di atas pohon, ada-ada aja cukur di atas pohon. Ampun, kacaknya gak ada cukur pohon. Apa? Gak ada air. Ini, oh iya, bro. Biasanya kalau nyukur kita butuh air, bro, untuk parting. Kayak kita lihat misalkan kalau di bahasa tukang cukur tuh ada parting, ada parting itu di awal, Kang Mul. Jadi yang nentuin hasil cukuran kita bagus atau enggak itu sebenarnya dari hasil partingnya gitu. Akhir karena, ya. Anak karena kan ada natural line nih di sini, ada garis. Karena nggak ada gitu. Nggak bawa air. Ada teman tinggal bawa, nggak bisa bawanya, bro. Pakai cuda bisa, pakai cuda. Oh, minta tolong Olik, Olik. Jadi biar maksimal, broku. Jadi kita di sini mengusahakan semua yang mungkin memang benar-benar butuh kita kasih dan kita tunjukin. Benar, bro. Gak cuman untuk nunjukin yang diada-ada dan yang mengada-ngada. Memang benar-benar real hasilnya. Jadi biar puas, broku, melihat hasilnya dan nanti bisa dikomentari di bawah ya, broku. Kalau nggak ada semprotan, pakai itu aja, ember. Gak mandi sekalian. Aduh, kayaknya kalau Kang Mul, bro, udah biasa banget kakinya nggak kram-kram. Saya kram, bro. Beneran, bro, jangan bercanda. Kalau iya. Kram jangan dipaksain. Enggak, bisa. Alhamdulillah. Oke, broku, dan sekarang alhamdulillah lagi bebenah, beres-beres, bersih-bersih yang nyangkut-nyangkut di kepala bagian-bagian lampu bawah kecil. Sambil nunggu air ya, broku. Dan di bawah ada Pandi John Thor yang lagi sibuk mau belah durian di atas pohon, bro. Ini luar biasa. Ini kerjasama ya, teman, rekan sekaligus sahabat, mungkin udah jadi saudara yang kerja bareng, bro. Dan kameranya ini saya injek, bro. Karena dia nggak niatan ada bukan ada niatan ya, lupa bawa iketan. Karena memang manjer kamera ini di sini diikat di pohon karena nggak ada yang berani untuk megangin. Ini pucuk sana, bro. Ini luar biasa, nyata, bro. Dan alhamdulillah air udah nyampe, bro. Bukan sekalian air minum ya. Dapat requestan. Nyukurnya katanya jangan tipis. Ya kalau emang nih, kalau bisa airnya jangan dihabisin ya untuk minum. Aus, bro, bener lah. Bener real aus. Dan. Kelihatannya, bro. Tuh. Ini saya butuhin. Kalau polisi punya tembakan, saya punya ini. Semprot aja, bro. Kayak manuk urai. Yuk, kita coba beladuran dulu ya. Ntar kita langsung ke atas nemuin mereka berdua yang sedang cukur. Keren.
Nanti boleh nyobain duriannya Kang Mul ya? Boleh, boleh. Ini si Pandi lagi belah durian di bawah. Saya selipin di pohon karena itu saya bawa gemeteran. Gemeteran. Tingginya 88 meter di atas permukaan laut. Wush. Bisa ada orang ini satu. Kang Mul, ya coba lihat betul. Langsung ya bro, cepet dulu ya. Bisa belah durian ini? Bisa nggak nih belah durian? Boleh dekat ke kamera, kasih lihat ke kawan-kawan kamu. Oke broku, dan kurang lebih ini berapa persen? Udah, 100. Udah. Nanti finishing lagi di bawah. Finishing. Di rapiin lagi sedikit. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini broku. Bisa, iya tadi sebelum dan sesudah ya mungkin ya begitulah. Pas pertama kali saya Pandi Jurnal lagi sibuk belah duren. Nah, dan kurang lebih hasilnya seperti ini bro. Bisa dibedakan pas pertama saya membuka topi dan sekarang hasilnya bro. Set. Jangan lupa mampir sekitar Bandar Lampung. Nah, itu sampingnya. Lady John, walaupun belah duren saya tidak sempurna di atas pohon ini karena sambil mengatur napas ini. Terus, aduh. Ya, siap. Ini bro. Nah ini bro, hasil John, Dora minta durinya nih, lanjutin aja nyukur dulu, rapiin rambutnya YouTuber pemula kita yang udah naik drastis subscriber sampai 200. Amin. Nyukur beliau ini tidak sembarangan. Woi sembarangan. Asli bro, cukur lanjut aja dulu. Karena jadi, emang ini ya mungkin apa topinya itu ya yang buat itu ya. Dulu pernah kan jarang, kalau mungkin dulu awal-awal. Jadi kita lihat hasilnya broku. Ding ding ding. Jadi kita tanpa kita ngeliat bro, dan ini suasana kegiatan di balik layar bro. Ini tripod saya injak di bawah. Dan ini enggak nongolin iklan judul dari handphone ini ya bro. Ini memang benar-benar handphonenya si Pandi John. Pandi John. Nah. Oh, dan punya saya seperti itu bro. Biar broku tahu dan bisa merasakan susah senang dan bagaimana perjuangan, pengorbanan. Mantap. Dan ambisi, visi, misi dan apa ya? Kayak jadi ini apa? Debat capres gitu kan. Debat capres. Dan itu alhamdulillah kedatangan tamu lagi broku dari Pringsewu. Dan beliau YouTuber bagi saya panutan, inspirasi dan inspiratif, motivator dan yang membuat saya terinspirasi atas kebaikannya. Dan nanti buat yang penasaran, ya mungkin enggak ada yang penasaran lah karena memang beliau ini memang udah terkenal yang biasa berbagi kebaikan dengan cara memborong semua. Dan di sana ada Bang Niko Aditya. Bang Niko Aditya, keren, luar biasa. Bang Niko Aditya sampai datang ke sini broku. Dan ini untuk hasilnya seperti ini ya bro. Dan nanti kita bisa temuin Bang Niko di bawah. Karena memang Bang Niko Aditya ada. Assalamualaikum. Lagi ngapain bang? Hah? Cukur bang. Jadi ini cukur untuk yang pertama dan yang terakhir. Cukurnya sepohon. Dan alhamdulillah dari kreasi, dari belajar berbagi, aktivitas, rutinitas, dan dari situ kita bisa kumpul bareng dari temen, saudara, ataupun orang lain. Dan mudah-mudahan dari orang lain menjadi teman, dan selanjutnya silaturahmi menjadi keluarga. Dan di bawah ada Bang Niko Aditya. Pasti semua dan broku semua sudah tahu Bang Niko Aditya. Beliau YouTuber Pringsewu, dan kebetulan beliau baru tahu. Taunya beliau itu keluarga kami juga broku. Untuk yang penasaran bisa simak videonya nanti di channel Bang Niko Aditya. Ini benar-benar luar biasa. Dan ini keren. Sampai juga akhirnya di pucung. Nyesel mereka nih berdua. Sip. Mantap. On aja. Hah? On lah. Yuk kita langsung coba makan durian bertiga di atas pohon. Tempat orang. Jadi bro, bro. Memang duriannya Kang Mul juga top, bro. Top banget, sumpah. Asli. Kapan-kapan main silaturahmi. Rempok mau ngapain rubuh.
Kebetulan baru tangannya, bro. Kayak rambut nih. Sial, enggak dapat imbasnya gue. Dengan begitu mudah-mudahan dapat berkah dan amin. Ininya juga rezekinya juga lah. Amin, Allahumma amin. Dan untuk broku semua bisa dikomentari ini bagusnya make topi apa make terbuka seperti ini, bro. Oh. Kayaknya lebih begini lebih asik. Sip ya. Karena cita-cita saya dulu menjadi anggota TNI. Tapi berhubung putus sekolah, cita-cita saya putus. Jadi ya seperti ini. Ya alhamdulillah dengan impian dan cita-cita saya tidak sampai. Kalau untuk latihan panjat pohon, lari-lari apa aktivitas sebenernya, kegiatan di kebun, mudah-mudahan saya lewat. Sebenarnya beliau ini tembus jadi marinir. Cuman bagian steam kapal. Bukan dia kemarin nyucin kapal terus. Mungkin parah ngeledek lu. Parah. Udah amat mau ngomong apa, durinya enak. Asli durinya mantap. Ayo, coba kita suapin dulu nih ya. Ah enggak, nanti mendem enggak bisa turun kita. Ay, mantap. Oh, kira-kira gitu. Oh, dia takut sama durian, padahal dia ini yang punya kebun durian. Karena pernah mabok durian, bro, mendem durian. Untung bukan mabok janda, bro. Ya itu, alhamdulillah syukurnya. Jadi ngomong-ngomong, enak-enak di sampean dan pegel di tangan kiri saya, bro. Luar biasa, ini nggak ada ini, bro. Gimana, bro? Jadi yang seharusnya berjuang ini mereka, bro. Olek, ayo. Dan ya, lihat sendiri, broku bisa nilai bagaimana pengorbanan dan perjuangan gubuk sederhana ini, bro. Memang real tanpa dibuat-buat, apalagi ngebuat-buat. Coba lihat ke bawah tuh. Memang apa adanya, apa tuh, tidak mengada-ngada, bro. Bener. Coba lihat ke bawah tinggi kayak apa tuh. Wah, takutan lah dia diarang, bro. Jadi gimana? Yuk, ini bro. Udah. Buang di bawah, ya. Enak aja. Udah. Dia pecah nanti dibuang ke bawah. Jangan dibuang, dijatoin aja. Ya, kena prank gua. Gua udah takut-takut. Masya Allah. Kacau. Udah ya, lanjut ke bawah. Udah takut-takut mau buang. Buang beneran. Ayo, bro, karena Bang Niko udah nungguin tuh. Oke, broku, sampai broku saya cuekin. Mohon maaf karena memang benar-benar saya dikerjain oleh si Pandi Jontor itu ya. Suruh megang kamera, dia nikmat makan durian, bro. Sampai saya dicuekin, diobrolin aja enggak. Malah suruh manteng megang kamera, bro. Dan broku sampai saya cuekin, mohon maaf. Aduh, ya Allah. Selanjutnya, bro. Dan broku, semua ingin tahu di balik layar saya banyak yang cerita untuk memperlihatkan dan menunjukkan alat sederhana saya seperti apa. Dan ini, bro, ini teman, rekan, dan sahabat paling setia nih. Kemanapun saya berada selalu ikut tuh. Seperti ini, bro. Karena perjuangannya memang benar-benar luar biasa. Dari awal saya membangun gubuk sederhana ini, dia ini yang setia, bro. Alhamdulillah. Ntar, bro, ngiketnya ngiket mati lagi, bro. Dan untuk hasilnya, bro, hasil cukur rambut dari Rizky seperti ini, bro. Tapi memang kayaknya kasep ya, bro. Kata mbah saya, kalau orang Sunda kasep. Kalau orang Jawa ngomongnya gimana ya, ganteng, kayak sekuteng. Dan kalau kata kata si Nini, saae kan bisa bae. Dan untuk selanjutnya, broku, saya tidak bisa untuk melanjutkan turun ke bawah karena saya, badan saya udah gemeteran ya, bro. Kelamaan berdiri untuk dicukur. Dan ini hasil cukurnya. Jadi saya sudahi dulu di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Biarpun manfaatnya tidak banyak dan tidak lebih seperti rekan, teman, dan saudaraku yang memang benar-benar niatnya untuk berbagi manfaat. Setidaknya saya di sini berusaha untuk mencoba segala sesuatu yang mungkin belum saya coba, saya pelajari, apalagi saya buktikan sendiri, broku. Karena rasa penasaran dan rasa ingin, apalagi ambisi saya ini selalu kuat untuk mencoba segala sesuatu yang belum pernah saya lalui, lewati, dan jalani, broku. Dan saya kedatangan tamu dari Pringsewu, beliau YouTuber Pringsewu yang namanya sudah besar dengan kebaikan dan
inspirasinya beliau adalah Nico Aditya dan sudah ada di gubuk saya sana. Untuk lanjutannya dan videonya bisa simak ke channel Nico Aditya. Oke bro, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.